Kalau orang tanya aku antara casting dengan jigging, aku mesti akan jawab aku akan sukakan casting. Sebab apa? Sebab dia ada satu keunikan dan keseronokan tersendiri. Dan kali ni aku berpeluang untuk turun casting. Tapi kali ni aku sampai untuk kali ni, alamak, air surut lah pula. Jadi bila air surut, bot duduk kat atas. Bila kat atas, inilah dia kena cedok-cedok air. Masalahnya, bot aku ni tak ada lubang untuk buang air. Jadi terpaksalah cedok secara manual. Bila dah selesai semua cedok-cedok air, terpaksa tarik pula bot. Inilah dia kalau kita pergi waktu air kecil. Waktu ni air kecil. Jadi bila mana pasang tu tak tinggi, terpaksalah air menolak dan menarik bot. Tapi alhamdulillah kita pergi dengan kawan-kawan, jadi ada banyak tenaga dan selesailah dalam masa yang sekejap. Kalau aku seorang-seorang jenuh juga. Aku turun dengan kawan aku lah, seorang lagi Cik Rozi dan seorang lagi ni Raslam. Raslam ni sejak dipindah dekat Lahada tu, aku dah kurang dah mancing dengan dia. Ini kali ni dia balik kampung, dapatlah berpeluang mancing sama-sama, merasa dengan bot baru aku ni. Baru tak apa-apa nak baru lah. Kemudian dah settle, kita pun bawa turun barang, kita bawa semua bawa naik bot. Aku macam biasalah kalau casting, macam-macam barang keperluan lah dibawa untuk memudahkan kita nantilah. Okay, kemudian aku pun terus menjalankan aku punya tugas, pasang minyak, pasang hose minyak, alright. Dan kemudian kita pun start. Dan lepas ni aku terus bawa korang ke spot. Jom. Okay, kita sampai ke spot pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panas badan dulu. Kondisi air hari ni agak keruh sebab 2 hari hujan saja sempurna ni. Main tebing. 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 Kawasan masih dalam. Itu Cik Naas. Weh, ikan dia. Dia ikan. Strike pertama lah. Bapa lebih kuat itu juga tak? Siring sudah. Tadi Encik Rozi. Trip kami hari ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang menyenangkan lah. Sebab aku dapat lihat daripada awal lagi ketika kita turun. Aku dah bagi tahu tadi, air pun tak apa-apa nak jernih, air tak apa-apa nak cantik. Dan sebenarnya ini kita dah pergi ke banyak spot lah. Kita dah singgah dari satu spot ke satu spot. Dan aku dah singgah ke banyak kayu-kayu yang kebiasaannya aku singgah. Tapi semuanya kosong. Bila kita tengok daripada pergerakan air, air tak adalah juga terlalu laju ataupun terlalu perlahan. Air itu kalau nak kira, kira just nice. Dan kemungkinan, ini aku rasalah kemungkinan disebabkan oleh hujan pada malam hari. Dan ikan mungkin agak kurang aktif pada hari ini, pada pagi ini. Tapi apapun, kami bila dah sampai, kami tetap akan berusaha. Kami tetap akan baling, membuat pelbagai strategi. Kita gunakan pelbagai teknik. Kita usaha sedaya upaya untuk dapatkan strike. Dan mungkin ramai kat sini yang tak tahu, yang sebenarnya memancing ni kita bergantung pada 3 elemen untuk dapatkan strike. Pertama sekali adalah sains. Macam mana kita gunakan peralatan, macam mana kita gunakan gewang yang betul, keadaan waktu yang betul dan sebagainya. Kedua, 15%, iaitu art. Seni kita untuk mempersembahkan gewang, seni kita macam mana kita nak gunakan strategi untuk mendapatkan strike. Dan yang ketiga adalah luck ataupun nasib. Di situ hanyalah mewakili 5% sahaja. Dan keseluruhan ini, 80 campur 15 campur 5% ini adalah merangkumi 100%. Dan inilah sebenarnya rezeki. Dia silang. Cari lalu ke? Oi. Jiti ke? Weh, baling tengah-tengah. Weh, MJ. Weh, baling tengah-tengah. Cik Rozi hari ni nampaknya dah dua dah pembuka tirai.
Apakah ini? Jitika. MJ juga. MJ comel lagi. Hehehehe. MJ guys. Tapi ini I'm undersized lah guys. Buat penat orang yang. Okay gang. MJ ni undersized. So kita release. Bye bye. Strike zone, strike zone. Kaedah bermain di muara ni boleh jadi banyak. Selain daripada kita hantar gewang ke spot-spot, kita hantar secara blind cast, kita casting secara berterusan, kita juga boleh menggunakan teknik trolling. Tapi teknik ini kita perlukan sedikit pengetahuan lah tentang di manakah kawasan-kawasan yang ada potensi untuk kita tunda gewang. Sebab kawasan-kawasan trolling ni kita perlukan kawasan-kawasan yang ada struktur di dalam air, dan di sini perlukan sedikit pengetahuan dan juga pengalaman lah di mana kawasan-kawasan yang ada potensi untuk kita trolling. Sebab trolling ini kita boleh juga untuk kita nak test sepanjang sungai, tapi dia akan jadi buang masa lah. Jadi kaedah ini boleh kita gunakan kalau boleh kata ketika ikan tak berapa nak ramah, ikan tak berapa nak menyambut gewang, ataupun ketika itu ikan mungkin agak pasif ataupun cuaca terlalu panas. Jadi teknik-teknik begini ataupun teknik trolling ini boleh kita gunakan untuk meningkatkan kita punya potensi ataupun kita punya peluang untuk dapatkan strike. Dan kali ini aku dan juga rakan-rakan cuba dulu teknik trolling. Tengok kalau-kalau ada hasil. Lepas trolling tak dapat sambutan, aku pun singgah ke tempat ataupun spot-spot yang biasa aku singgah. Dan depan ni ada satu spot, satu kayu yang biasa kita orang strike lah. Dan aku nak tengok hari ni spot ni ada isi ke tak ada. Oh, ada striker. Tak, MJ. Nampak. Ada, mantap lah. Mantap. Size. Alamak, kamera off lah pula. Hidup, hidup. Mantap lah Raslam. Dan pastikan korang pegang ikan gunakan grip ya. Kalau aku gunakan ini, Gomaxus. Ui. Ada. Okey. Okey. So try. Jawab apa jawab? Relax, relax. MJ. Nak tangguh ke? Okey, tak apa. Alright. Okey, ada barang. Alhamdulillah, geng. Dapat saya ikut MJ. Okey. Hasil aku pujuk rapat ke dasar. Aku gunakan SP. Okey geng, jadi ini aku cakap dalam video-video aku ada kongsikan dalam video-video pendek. Suatu kita handle, kita menguruskan ikan, lebih baik untuk kita menggunakan grip lah. Okay, kita grip pada mulut dia macam ni, dan satu tangan lagi kita support di bawah badan. Okay, ini untuk mengelakkan daripada kecederaan lah, daripada tangan kita ni terkena mata kail dan juga terkena di bahagian-bahagian tajam ikan lah. Kalau ikan-ikan ni dia ada bahagian-bahagian tajam seperti di atas ni, si rib dorsal ni. Okay, bawah ni pun ada juga tajam, dan di bawah ni pun, bawah perut ni pun ada juga. So kalau kita pegang macam ni, terhindarlah daripada bahaya lah. Alright, jadi untuk grip aku sarankan untuk korang gunakan ini dia, Gomaxus. Dari Gomaxus yang terbaru, korang boleh tengok di kedai-kedai berhampiran ataupun di platform online lah, Shopee dan sebagainya. MJ bersaiz remaja lah. Lama dah tak dapat MJ sini. Okay, kita cari lagi. Aku akan drift lagi sekali, dan hopefully kita dapat lagi. Jom kita cuba lagi. Jaga, jangan salah. Jangan salah minum. Nampak kan, siapa yang besar kan.
Dan selepas tangkapan MJ tadi tu, dan aku memerhatikan yang waktu ini, ketika ini, MJ dalam keadaan yang tidak aktif. Kerana bila aku tukar SP, aku main rapat ke dasar, baru aku dapat sentapan ataupun dapat ragutan daripada ikan. Dan kalau aku pakai gewang biasa, ikan tak nak keluar mengejar. Dan bila aku dapat kesan situasi ni, aku gunakan method yang sama untuk kali kedua. Dan aku buat keputusan untuk drifting sekali lagi dan aku parking. Dan aku gunakan teknik pujuk, yang mana aku akan cast ke strike zone, ke spot yang kita kenal pasti. Dan aku akan biarkan SP aku rapat ke dasar dan aku gulung perlahan-lahan. Cara ni memang membosankan. Cara ni memang menguji kesabaran. Tapi kalau kita bertahan, kita tengok kita yang sabar ataupun ikan yang sabar. Kita tengok siapa kalah dulu. Adakah berjaya ke aku punya taktik ni? Jom kita tengok. Geng, ketuk-ketuk MG size. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Dapat ikan yang boleh tahan saiz. Keluar-keluar juga saya punya drag dihentak. Okay, relax. Okay, ini dia. MJ yang seterusnya. Good size. Boleh tahan saiz lah. Nampak aku pakai SP. So, aku nak share sikit lah macam mana teknik aku gunakan tadi lah. Aku buat teknik malas. Teknik malas ni adalah teknik kita gunakan SP dan kita heret rapat ke dasar. Ada orang panggil teknik pujuk lah. Tapi sebenarnya kita menggunakan approach yang perlahan. Sebab kita dapat lihat kat sini ikan tak berapa nak garang. Dia macam tak berapa nak agresif. Dia tak agresif untuk keluar daripada sarang kejar. Jadi kita cuba, aku cuba gunakan approach hantar dia rapat ke dasar lah. Dan alhamdulillah, ni ikan kedua. MJ menggunakan teknik yang sama. Yuhu, alhamdulillah. Oh, alamak. Dia membuat proses penyatinjaan. Inilah dia, alhamdulillah. Tangkapan MJ ketiga untuk hari ini. Dan tangkapan MJ kedua di tempat yang sama. Menggunakan teknik yang sama. Seperti aku cakap tadi lah. Jadi, again, geng. Setiap kali kita dapat tangkapan, gunakan lip grip. Untuk kita kendalikan ikan. Banyak kali dah aku share, right? Untuk kita punya keselamatan lah. Dan aku akan pilih ini Gomexus lip grip. Sini ada pilihan, banyak pilihan warna yang korang boleh pilih. Dan Gomexus ni dia ada terus timbangan di sini. So ikan aku ni tak berapa nak berat. Jadi ikan timbangan ini boleh sampai 15 kilo. Dan Gomexus ini dia boleh dia ada 360 rotation. Jadi bila ikan ni menggelupur, benda ni akan berpusing lah dan kita akan kekal dengan kita punya gripping. Alright. Dan satu lagi aku nak share, kalau untuk ikan yang korang nak catch and release, tidak disarankan untuk menggantung ikan macam ni lah. Terutama bagi ikan yang bersaiz, ikan yang bersaiz besar. Kerana apa? Sebab dia akan memberikan stres pada dia punya bahagian bawah mulut ni. Alright. Dan untuk ikan-ikan yang tapau macam ni, tak ada masalah. Korang boleh gunakan dia untuk kendalikan ikan lah. Jadi MJ biasanya kalau main di muara, aku akan tapau untuk jadikan lauk. Tapi kalau ikan-ikan kat sini, aku akan lepaskan ikan-ikan seperti black bass dan juga bumblebee. MJ jangan risau, dia ada banyak dan ikan ni sedap dibuat lauk. Okay, dah terlepas hook.
Dan ikan ini ready untuk kita masukkan ke dalam tong. Okey. Hai, tengok betapa kuat dia, tak boleh terlepas. Uhu. Ah, syukur alhamdulillah selesai trip ku hari ni bertiga. Ha, pagi tadi lupa intro sebenarnya. Cuma hasil di Sungai Pegagau ni nampaknya daripada 2-3 minggu kebelakangan ni agak kekurangan lah, tak tahu pun masalah ikan berhijrah ke ikan apa ke, mungkin sebab cuaca, sebab 2-3 hari ni hujan je. Tapi ada juga hasil, dapat jugalah MJ, ada 5 ekor sini. Sorry, 4 ekor MJ satu release lah. Semua orang strike lah, alhamdulillah. Dan sekarang ni pukul 3, kita dah balik sebab kalau kita balik petang lagi nanti boat dah tak boleh nak naik lah. Tapi apapun, terima kasih korang tonton video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi video akan datang. Siapa yang nak casting dekat Sempurna, korang cari aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum.